Di sini kita dapat soal cerita untuk membuat model matematika. Di sini kita misalkan bahwa untuk penumpang kelas utama, kita misalkan dengan X, dan penumpang kelas ekonomi, kita misalkan dengan Y. Untuk model matematika yang pertama adalah penumpang memiliki tidak lebih dari 60 tempat duduk. Jadi, untuk penumpang di tempat duduk utama dan ekonomi, X tambah Y, itu tidak lebih dari 60. Penumpang kelas utama dibatasi 30 kg dan kelas ekonomi dibatasi 20 kg. Dan kapasitas maksimal bagasi adalah 1,5 ton, ini sama dengan 1.500 kg. Nah, kita bisa masukkan bahwa untuk 30x, x dari penumpang kelas utama, ditambah 20y, itu tidak lebih dari 1.500 kg. Di sini X lebih dari atau sama dengan 0, karena tidak mungkin kita dapat nilai minus dari setiap penumpang, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jika harga tiket untuk setiap kelas utama dan untuk kelas ekonomi 450.000, maka kita punya fungsi objektif di sini. Adalah fx sama dengan 600.000x ditambah 450.000y. Maka ini adalah model matematikanya untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, untuk mencari keuntungan maksimumnya, kita harus memasukkan fungsi ini ke dalam suatu grafik. Pertama, kita mencari titik potong dari, misalkan ini kita misalkan sebagai rumus yang I, rumus pertama, dan ini rumus kedua. Untuk rumus yang pertama, X tambah Y sama dengan 60, kita kurang dari atau sama dengan 60, kita masukkan perpotongan di sumbu Y dan X-nya. Untuk perpotongan di sumbu Y, kita misalkan dengan X-nya 0. 0 tambah Y kurang dari 60. Maka Y kita akan peroleh 60. Jadi titik potongnya adalah di 0,60. Titik potong di sumbu X, kita misalkan Y-nya 0. Jadi X tambah 0, kurang dari 60. Kita akan dapat X adalah 60. Jadi 60, 0. Garis yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, 30x tambah 20y sama dengan kurang dari atau sama dengan 1.500. Kita cari titik potongnya di sumbu Y terlebih dahulu, jadi asumsikan dengan X sebagai 0, 0 tambah 20Y sama dengan 1.500. Kita dapat Y adalah 1.500 bagi 20. Sehingga kita akan dapat Y-nya 75. Jadi titiknya di 0,75. Sini.
Yang kedua, mencari titik potong di sumbu x, kita misalkan y-nya 0, sehingga kita akan dapat 30x tambah 0 kurang dari sama dengan 1500. Sehingga x kurang dari atau sama dengan 1500 dibagi 30 adalah 50. Jadi ini di titik 0,50. Kita punya satu titik potong lagi di sini. Di tengah itu adalah penyelesaian dari dua persamaan berikut. Menyelesaikan persamaannya, kita bisa gunakan prinsip eliminasi. Misalkan kita hilangkan x-nya, maka kita harus kalikan dengan 30. Kurangkan, 30 kurang 30 adalah 0, 30 kurang 20 adalah 10. Y sama dengan 300, maka Y sama dengan 30. Untuk mencari X, kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita masukkan persamaan yang pertama, supaya lebih mudah. X tambah Y sama dengan 60. X tambah 30 sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 dikurangi 30, sama dengan 30. Jadi titik potongnya di 30,30. Sini kita dapat koordinat 30,30. Kita arsir, ini untuk persamaan yang pertama adalah kurang dari 6 atau sama dengan 60. Kalau kita ambil daerah ini, kita arsir yang bukan daerah tersebut. Untuk persamaan yang kedua, 30 tambah 20y kurang dari 1500. Kurang dari 1500, berarti kita ambil sebelah kiri. Kita arsir bagian ini. Ingat, kalau itu adalah kurang dari atau sama dengan, maka garisnya harus garis penuh, bukan garis putus-putus. Nah, kita punya tiga titik di sini yang harus kita masukkan ke fungsi objektif. 0, 60, 30, 30, dan 60,0. Kita coba masukkan satu-satu. Kita punya tiga titik tadi di 0,60, 30,30, dan 60, dan maaf, ini di 0,50 seharusnya. Atau di 50,0. Juga seharusnya 50,0, maaf. Sehingga kita masukkan satu-satu. Untuk efek yang pertama adalah Rp600.000 dikali 50 tambah 400.000 kali 0 sama dengan
600.000 kali 50, jadi kita dapat 30 juta. 400 kali 0 sama 90.000 kali 0 sama dengan 0. Untuk fungsi fx yang kedua, 600.000 dikali 30 ditambah 450.000 dikali 30. Kita akan memperoleh di sini nilai sebanyak 31.500.000 rupiah. Efek yang ketiga, 0, jadi 600.000 kali 0 ditambah 450.000 dikali 60. Kita akan memperoleh nilai sebanyak 650.000 kali 60 kali 450.000. Jadi sebanyak 27 juta. Jadi nilai maksimalnya adalah di 30,30 atau 30 penumpang utama dan 30 di penumpang ekonomi.